klasifikasinya tergantung dari? Tergantung dari kalau dia udah mulai tenang, dia di atas. Oh. Udah aman gitu, tenang. Kalau oh, yang di bawah yang? Di bawah juga masih anu, masih agresif. Agresif itu nggak bisa diam. Nah, kalau dia udah tenang lagi nih. Lebih mandiri oh, lagi. Lagu Sweet Charmaine. Oke. Okay. We can smile with the we money, a child of memories, forever thing and the skies, blue skies, blue sky. Terima kasih. Panjang usianya. Amin, amin. Semoga diberkahi umur yang sangat panjang. Amin. Dan senantiasa diberkahi rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dahlia mau dibesuk. Mama kangen. Sayang enggak sama Dahlia? Sayang enggak sama Dahlia? Dahlia pintar. Dahlia kangen gitu. Ditemukan oleh Novi di daerah mana? Di daerah Gunung Putri di Bogor. Oh, Gunung Putri. Tempat gue berkuda. Iya. Nah, kalau yang enggak tahu ceritanya ada di Novi. Novi minta link-nya ya. Link-nya di bawah ya, lihat di channelnya Novi. Iya. Pak Bruno. Apa kabar? Jadi dia tuh tidurnya sangat-sangat memprihatinkan di kayak flyover gitu. Terus sebelah kanannya jurang. Jadi dia tidur cuma gini doang. Kalau dia ke kanan jadi jatuh ke jurang. Dan sampai detik ini belum ketemu sama keluarganya. Oke, ditemukan di Gunung Putri ya guys ya. Oke, jadi kalau merasa ada yang kenal, jadi kalau ada udah ada yang nonton di channel Novi, ayo, mudah-mudahan kan ada juga yang nontonnya di channel gue. Ya. Nah ini nama katanya namanya Pak Bruno. Namanya kita nggak tahu, dia asal Bruno, jadi kita sebutannya Bruno. Namanya siapa sih mas? Siapa namanya? Siapa jenengnya? Coba. Sana Mina. Ponorogo. Namanya Bruno. Siapa? Bukan. Namanya bukan siapa? Bruno. Nama ini aja. Namanya siapa? Nama siapa nama kamu? Asli dari mana asli? Tuh, nggak mau ngomong. Udah bisa komunikasi sih. Oh, dari ketemu nggak bisa ngomong. Emang ngomongnya kayak gini, sesuka-suka dia. Gitu. Terus kalau udah ke asramanya. Oh. Umi. Iya. Umi asrama. Iya, masuk, Pak. Iya, masuk. Yuk. Ntar yang pindah ntar ya. Balik dulu ya. Balik dulu ya, iya. Guys, lihat tuh. Ini Pak Bruno dan ini di kita latar belakang kita adalah teman-teman ODGJ yang akan masuk ke ruangannya kembali setelah tadi kita makan sore. Bu Erni. Dadah. Dadah Bu Erni. Berpegang. Dadah. Abang aku labet. Ya udah lah. Sudah sore, udah masuk lagi ruangan. Jadi di sini itu, guys, ada beberapa bagian tuh. Jadi ada geng cewek, geng cowok. Nah ini geng cewek tuh. Ini gedungnya tuh di sana tuh. Dua lantai ya Pak, sini ya. Yuk. Jadi kita dibedain klasifikasinya tergantung dari? Ya, tergantung dari kalau dia udah mulai tenang, dia di atas. Oh. Udah aman gitu, tenang. Oh, yang di bawah yang? Di bawah juga masih anu, masih agresif. Tapi agresif itu nggak bisa diam. Nah, kalau dia lebih tenang lagi nih. Lebih mandiri lagi. Tentang dirinya, tentang kerja dan sebagainya. Nah, paling bawah ini kan udah tuh. Kamu lagi joget-joget loh. Iya, tuh. Yes, itu. Nah, ini beda tempatnya gitu. Seru ya. Yes, kita intip sejenak aja ya. Ini bentar lagi juga mau maghrib nih. Itu heboh tuh yang gitu tuh. Bu Erni masih klasifikasinya di bawah karena dia masih baru dan juga masih belum bisa ngerti. Itu ya. Nanti berangsur naik. Lihat kondisi. Tadi joget. Bisa, coba. Coba gimana jogetnya?
condong milong. Oh yeah. Terus lagi dong. Baby Gibson. Happy. Ini apa ini? Devi. Kalau kamu siapa? Namanya Deswita Maharani. Kamu katanya bisa nyanyi. Namanya Deswita Maharani. Enggak, kamu bisa nyanyi. Kamu nyanyi apa coba? Nyanyi apa? Sambil joget kayak tadi. Nyanyi ini apa? Mule. Coba gimana nyanyinya? Banyak lagu-lagu. Ini coba. Sambil joget. Nyanyi bahasa Inggris kayak tadi. Itu electric you. Ya, coba. Ya, coba. Udah nangis gitu. Ini belum. Coba lagi. Panjangan. Ya udah. Refernya dong. Balonku ada lima. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris apa? Lagu yang bahasa Inggris yang tadi. Panjangan lagunya. Ya udah yang simpelnya aja dikira. Ini lagu Sweet Charmaine. Oke. We can smile with the wee, mommy, a child of memories, forever thing, and the skies, cute skies, blue skies. Great! Baby, mystic when I say your faces, eyes, shiny, yeah, yeah. I just need to belong, there to be, not to be wondered. Panjang usianya. Amin. Semoga diberkahi umur yang sangat panjang. Amin. Dan senantiasa diberkahi rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Dan diberikan kelonggaran rezeki yang tidak halal maupun yang barokah. Amin. Iya. Ya udah. Dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Amin. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masakin enak. Iya, terima kasih. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nama nih, jenengnya Sopo. Hah? Sopo. Nama siapa? Suranto. Susanto. Sumarto. Hah? Susilo. Sunanto ya? Itu malu perutnya kelihatan. Ih. Di sini betah nggak? Kenapa? Ngomong ya, udah aku nggak mau, nggak dengar kalau nggak ngomong. Kenapa nggak betah? Coba. Itu artis Irfan Hakim, tahu nggak? Gitu. Tahu? Hah? Tahu nggak? Nggak. Kenapa nggak tahu? Kelihatan tuh, ih malu. Betah nggak di sini? Jawab, kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa jawab? Hah? Ih, dia mah nggak mau jawab. Nangis nih. Nangis ya. Jadi sekarang kita mau ke bagian jompo guys, karena A Irfan belum pernah ke bagian jompo, jadi kita mau ajak A ke tempat yang jompo guys. Pak Haji banyak yang nanya, ini luasnya berapa Pak Haji? Aduh kaget. 8.000. Ya sebetulnya kita masih kurang ya, untuk kan setiap hari kita butuh untuk mereka kayak semacam ruang gerak mereka. Ya nanti ada pertanian juga gitu. Iya. Mereka tuh merasa kayak bukan panti gitu. Yeah. Jadi merasa bebas gitu. Dahlia. Hai, Pak Haji kapan pulang? Nanti ya. Ini siapa nih? Ini siapa kenal enggak? Hakim. Hai.
Waduh, gila gue. Enak nih. Halo sayang. Kok gila ngamot? Kok tahu saya sih? Tahu dong. Di TV kan, di TV. Aduh. Iya kan? Hai hai semuanya. Hai, aku bisa ngaji. Wow, kasih duit ya. Selamat Allah, selamat. Yang yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baji, pulangnya udah lepasin mama. Dari mana? Jakarta. Jakarta mana? Sono. Sono mana? Yang jaket Londi. Lah, Londi banyak. Pulang Baji. Pulangnya kemana? Kalau di sini apa? Di sini emang dikurung. Kan siang, siang di luar kalau siang. Kan Deli tadi di luar. Suka gak? Nah, ibu kamu nggak kenapa sih Pak? Kenapa sih Mama aku nggak besuk-besuk? Tahu ya. Ngebilang nah, gini ya, coba. Mama, Dahlia pengen besuk gitu. Dahlia mau dibesuk. Mama kangen. Sayang gak sama Dahlia? Sayang gak sama Dahlia? Dahlia pintar. Dahlia kangen gitu. Bisa. Ya, Bu. Bisa. Ngepel. Bisa. Kemarin diajarin. Berusak ya? Iya dong. Coba nyanyi TikTok tadi, nyanyi TikTok bisa kemana tadi nyanyi? Entah apa yang merasukimu. Jadi Dahlia pengen dijengukin sama mamanya. Iya. Kok mamanya gak kesini-kesini ya? Bilang dong. Lagi kerja. Bilang coba Dahlia kangen mama. Kangen jenguk. Mama. Jenguk Dahlia. 2 tahun dah. Ada di sini. Pak, Bapak. Ya. Kalau ada telepon bilangin aku ya. Iya, kangen banget. Kalau Dahlia ya. Pengen pulang gitu ya. Iya, kok Dewi udah pulang tuh. Iya. Emang ini kangen. Hah? Dahlia kangen sama ibu. Iyalah kangen sama mama. Ya. Di sekolah lagi, kerja, nyuci piring. Terus kenapa kamu bisa sampai di sini? Kenapa? Kak Yosi ditaruh di sini. Diantar. Karena Kak Yosi, Pak, ditaruh di sini. Kak Yosi itu siapa? Anak juga itu. Dua. Saudaranya. Teman anak. Kamu bandel ya? Dulu bandel ya? Iya. Sekarang udah bandel. Aku udah nurut, Pak. Sekarang masih bandel enggak? Udah joget-joget. Ketawa, Pak. Ketawa. Kasihan ya, ah. Kalau kangen sama ibunya gitu dia minta dijenguk karena kan kondisinya lagi pandemi gini. Mungkin dia mau jenguk juga mungkin takut ya, ah. Mungkin. Iya. Jadi banyak yang itu juga sih, banyak dititipkan ke sini sama pihak keluarganya juga. Iya, betul. Tapi ternyata mereka juga tidak hanya mau dititipkan saja, tapi juga maunya dijenguk juga. Dijenguk, betul. Oh. Karena gimana pun juga dia butuh kehadiran keluarga, gitu. Karena rasanya nggak akan bisa tergantikan oleh apapun ya, termasuk uang, gitu. Betul. Sian. Yeah, apalagi masih kecil. I think togetherness is very important elements for family life. Udah. Ya udah.